Waalaikumsalam. Tengah saya ada parking ni. Mana saya park tadi? Balik dah saya kena, lari awal. Sebab saya takut. Waalaikumsalam. Itulah alhamdulillah, top 5 pun dah okey dah. Bagus juga, tak pernah. Kau tak, saya takut kan nak naik atas tu. Takut apa? Tak, sebab saya takut. Takut kena bercakap. Awal, dari awal. Korang jangan saya jenis lift up. Macam turun ke parking kan? Parking kena pergi level C. Level C? Level C pun turun parking. Itu depan yang ada dengan donat. Oh, okay, alright. Ada yang tak dapat noti ke? Tak, pakai phone ZD lah. Sekejap eh, jadi beritahu dekat dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai tidur ke? Kenapa letak kereta kat mana? Kan selalu cakap kami okey je. Lari, saya tengah lari. Sebab saya sampai jumpa sini dah tadi. Mana lah? Balik, saya lari awal, saya malah tengah lama-lama. Malah tengah lama-lama. Korang siapa yang tak dapat nuti tu, korang bagi tahu. Tengah cari kereta. Tak tahu lah betul ke tak kat sini. Syahir mana? Syahir kat dalam tu lagi kot. Sebab Syahir dengan management dia, saya Lone Ranger. Hari ni Lone Ranger. Kenapa tak nak notice sebab lalu FIP tadi? Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Phone baru ke? Tak, ni pun memang phone ZD ni. Masalahnya mana? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat tak tu pun tak ingat. Tengah saya parking. Tapi saya dah lalu sini tadi. Dah balik dah. Okay, best tu. Okay, salam. Okay, salam kat Bob BD. Dia cakap salam. Tak naik roti? Tak naik roti ke? Nah, top 5 je. Alhamdulillah. Lepas top 5 pun alhamdulillah. Korang yang vote tu thank you tau. Thank you so much. Wah, saya lupa lah saya pakai mana. Oh, cari parking kereta. Korang mesti ada masalah ni juga kan? Tak, jadi tak ambil. Sekejap. Dalam lift jap. Jiz, aku masuk dalam lift jap tau. Haa, okey. Ready. Okey. Oh, jap. Takut lag. Oh, tak apa. Okey je. Jadi, lag kejap lagi.
Salah. Tadi, diorang cakap tak jumpa parking. Buat tutup dah ada. Diorang cakap tak jumpa parking. Apa? Tak jumpa parking? Tengah cek parking kan ni? Diorang cakap tadi tak jumpa kereta. Tengah cek parking. Oh, oh, terajak lawan tu. Tengah cek parking, tengah cek parking. Cakap lag pun yang siap, Ji. Eh, dah habis ke? Ikut lag ke? Tak, 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 tak. Tadi, tadi. Dalam lift. Tadi dalam lift. Ada suit kita. Di, dah habis je? Pukul 11 habis tak? Tak, aku lari awal tu. Oh dah, tadi Ras, terima kasih Ras. Oh, tadi yang bertanding satu tu je kan? Apa? Cerita tu kan? Tak tengok, maybe go slow. Kita jumpa gitu. Oh boleh, agak awal. Yeah, saya lari awal sebab saya nervous. Saya nervous gila. Saya kalau orang tengah ramai-ramai, saya jadi nervous. Tangan berpeluh. Lepas tu shaking. Ada answer, Mami? Mana ada answer? Jadi garut. Anis, jadi shaking tak? Anis ada sini, jadi? Dekat Ajis? Manis, manis. Yang manis? Manis, manis. Dia ada sini. Anis tapi bukan gula. Bukan, bukan manis. Anis, Anis. Anis. Ah, dia dekat sini. Dia bukan anxiety, jadi nervous. Ah, Anis cakap bukan, aku tahu lah dia gigil tu. Dia macam ni kan, macam ya shaking, shaking. Shaking. Sebab semalam cik Ajis tidur ngampuk dia orang. Tidur ngampuk dia. Kenapa tidur ngampuk dia? Bang. Oh bang, abang kenapa muka, muka abang? Saya pernah tengok. Awak artis lah, Anis, thank you. Eh Jis, so kau gana Jis? Gana? Kalau otak kau lah bodoh. Kau bahan aku je Jis? Tak, tak bahan. Tapi dia nak tengok tadi, yang petang tadi dia yang tak dapat tengok. Kau bahan aku je Jis? Tak, tak bahan. Yang petang tadi, ada yang tak dapat tengok, so nak tengok. Oh, Ajis yang pakai booster tu. Pakai booster tu, Ajis tu. Siapa yang pakai? Tak boleh lawan di. Siapa lah bagi tadi? Oh, akak ni. Kak Nana Nimo kot. Haa, semalam. Semalam duk lawan siapa, Abazil? Oh, dia main booster tu. Tapi dia tak boleh lawan kau di. Aku ada print. Eh, Di, Ani cakap dia ada print muka Zaidi tidur. Dia rasa dia gila. Kau kat mana Jis? Eh, makan makan jap jom, lapar tu tak makan apa lagi. Jom lah boleh lah. Kat mana? Kedai sebelah tu tutup. Dulu tutup ke? Yang sebelah satu tu, sebelah satu lagi ada kot. Thank you Alifa, thank you Alifa. Boleh je, nak makan jom lah. Boleh. Jagi. Unya, Aras, Nah, terima kasih Nah, Alifa, Lin, Kak Nana Nimo tadi, booster, terima kasih. Telur mata tiga utai. Tiga utai telur mata. Telur mata tiga utai. Nasi goreng cili padi. Oh, nanti. Lari tempat lain tak apa, lari sebelah tu. Oh. Dia lompat tu. Oh. Tai. Banyak nak makan telur. Tak tak. Sebab Zaidi makan tak cukup. Hari ni tak makan apa lagi. Anis, thank you. Simple. Nervous ni. Apa? Nervous ni. Jadi, ramainya orang kan? Masalahnya aku masuk tadi semua semua jerit-jerit nama aku. Aku jadi lagi nervous lah. Siapa ya? Afidah Masjid. Yang jerit tu apa? Ada ada orang luar juga datang? Audience lah. Audience kan ramai. Oh, ingatkan artis dia. Masalahnya ada je artis lain tapi dia pergi jerit nama aku jadi jadi lagi takut lah. Aku kalau macam tu aku jadi lagi takut, jadi lagi nervous. Dah. Oh, nak ikut tak nak bagi, kalau tak je boleh sound. Cakap jangan macam ni kan. Salam. Ini dia kopi nungtang buka, buka, buka. Tak, tak famous. Tak, kawan-kawan kot yang tegur tu. Okay, okay.
Syahir kot, Abi kot, Abi. Oh, lady, lady, lady. Syahir kat tempat lain, Syahir kat sebelah. Jadi? Ni awak hari ni ada cakap tadi, dia minta cuma kalau ada sana beramai, kat tadi beramai, minta doakan ayah dia sekarang dekat ward sebab oksigen rendah sangat. So minta doakan dia beri kesembuhan. So kita sama-sama lah amin sikit, doakan untuk ayah Aimi. Allah amin. Nanti kita buat solat-solat ajat ke gitu. Sebab oksigen, dia cakap oksigen tengah rendah sekarang kat ward. Pertama lah eh. Jis, okay, kita lawan sekali. Kalau kau kalah, kau kena ikut aku tanpa gaji esok. Esok macam mana? Ikut aku pergi shoot. Oh. Tapi, tak tahu. Kalau kalah, ikut tanpa gaji. Tapi kalau kau datang pun, kau bukan buat apa pun. Kau duduk gitu je. Tapi okay lah. Bukan buat apa pun. Okay lah, ikut je lah. Ikut Alifa. Esok berapa bulan eh? 6. Oh, AST. Haji teman lah, haji teman. Ah, sekejap. Esok 20 apa? Esok 26. 26. SST kan? SST je kan? Haa. Assalamualaikum, ditanya Tok Fai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalah, Tok Fai cukup lah. Aku tak nak cakap. Tak nak cakap. Masalah. Dah suruh ikut. Ikut kerja tak nak bayar. Jangan macam tu kan. Saya siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Nak cakap macam tu. Lepas tu ada ni, Ya ni cakap tak boleh, masa sangat berharga. Tak apa, saya teman lady. Nak cakap nak kena bijak kan lah. Amin. Tak lah. Gurau, gurau. Sekarang kan, sebab tu lah korang tadi masih saya apa borak pakai baju tadi korang ejek-ejek kan. Kenapa nak ejek-ejek? Jadi korang ejek aku kan? Ni semua cakap kau ejek aku je plan siapa. Oh, baca raib ke? Jangan tipu. Sumpah bodoh. Tak ada, Ajis tadi sikatkan rambut tau. Ha, tepi, sama. Dia backing dengan orang gini je. Orang tak kenal saya kena jaga lah. Anis, thank you Anis. Oh, dengan orang macam tu dia jaga. Dengan kawan dia backhand tu. Aduh. Lapar gila lah. Lapar. Nak juga makan. Naura cakap backhand. Ya, ada ni. Bila makan. Saya rasa saya shaking tadi sebab hypo. Bila diri. Tu dia main-mainkan gambar saya. Muka siapa tu Ajis pakai? Kamera kabur. Dia bukan kabur. Skin protector Zaidi pecah dekat. Oh, lagi kabur. Skin protector Zaidi memang retak dekat area-area kamera tu. So, dia jadi macam. Tapi saya dengar saya dah tak dapat tengok. Masih Zaidi lap tadi tu. Tu. Putih ni. Putih apa? Tadi rasa lap tu. Oh. Handphone bawah kan? Apa yang putih? Putih acik tu. Dia orang suruh makan ni. Dia acik cakap kamu macam buruk. Kalau saya buruk, dia apa? Dia mungkin apa tu? Siapa yang cakap buruk? Orix. Siapa yang cakap buruk? Dia orang cakap ajik apa? Orix. Gelak lah, buang gelak. Dia Singapura putih acik. Bila masa pula saya cakap jadi macam buruk. Petang tadi tak makan lagi kan? Ya, saya tak makan apa-apa lagi. Tak ada apa-apa. Okay, sama ke Ajis? Bazir kata makanan Pak Udi dah sampai. Ada dah ada makanan ni? Di? Belum. Ada Singapura tu insyaAllah. Sebab AD ada bagi tahu hari tu. AD ke Loy bagi tahu ada trip pergi Singapura ke Penang lah untuk calor punya. InsyaAllah lah Zaidi datang tapi nak main bola tu tak tahulah sekadar main gitu-gitu je lah.
Thank you Ani, Alifa, Kirul, Kirul, Alifa. Kenapa korang pakai booster? Rina, apa? Anis kata, Anis bagi tahu ni, Bazil kata makanan Pak Odi dah sampai. Ah, makanan apa? Tak tahu. Bazil ni ada order tu, Aizan ni ada order. Tak ada, tak ada order, tak ada order. Mana ada order? Karut lah Bazil tu. Eh, nak kena pakai green screen ke? Malas lah pakai green screen. Jadi. Dah nak expire. Okay, Rina. Okay, thank you Rina. Pakai booster tu. Patutnya, alah, ada lagi ke booster tu? Kalau tak saya nak pakai lawan lawan Tasnim. Lawan Iden di. Tak, aku nak lawan Tasnim kak. Dia kong ajar. Dia koyar. Patin sudah masuk. Alifah, terima kasih Alifah. Tak apa, saya tu terlepas je orang bagi macam-macam. Oh, sebab ni tengah PK tak boleh invite eh. Eh, nak jumpa kat mana? Nentang lah, sekejap. Haa, okey. Aimi, terima kasih Aimi. Eh, Jis, kamu yang bahan dia, kamu betul nama benar pula. Ragu. Dia makan cepat. Minya, terima kasih Minya. Hilang ya, semua hilang. Semua macam lompat tu. Macam ikut ni line ni, lompat pergi sebelah. So, dia macam boleh lompat macam tu. Nah, bahan dalam diam dia. Tu lah. Nah. Dia play safe. Play safe. Dia jadi ni lah. Macam silau-silau gitu. Dekat tempat crack tu. KD, okey je. Ni kalau tengok ni okey. Diorang tengah perform lagi tu, tapi Zaidi keluar je lah. Sebab dah yang untuk award tu dah settle dah. Menang apa ni, Melo untuk Fidaus kan. Sebab diorang famous. Diorang ni kan artis. Tak masuk hospital mana? Aimi ada orang tanya tu. Kita macam banyak lagu lah sekarang. Cuba kita borak-borak iman sikit. Muzakarah iman. Tadi petang korang dah gelak-gelak kan? Tak. Ini kita asyik live borak-borak macam tak ada manfaat. Cuba bagi live yang bermanfaat sikit. Ya, ramai betul lah yang down. Haji Muzakar Iman sikit, sekejap. Apa? Down ke? Bukan. Ramai. Tak adalah, adalah yang down. Ada masalah ke apa. Orang cakap pasal down. Orang cakap pasal tak bahagia. Orang cakap rezeki tak cukup apa semua. Bahagia. Alifah belum tak jumpa lagi. Memang dah tak jumpa dah. Oh, delete lah. Dia tu atas diri sendiri. Ada je orang naik kancil. Bahagia je. Ada je orang naik motor saja. Sebab tadi tengah lag tadi kan. So saya terkeluar. Lag ke? Tadi. Sebab tu ke, dia punya point out tadi jadi cakap pasal bersyukur, betul tak? Dia kalau bersyukur tadi, ni tahu macam nak cakap. Satu, bab bersyukur ni bila kita start bersyukur lah, bukan sekadar mulut je. Memang bersyukur ikhlas niat pada hati. Start once kita dah bersyukur tu, dia ada satu ayat ni yang Allah akan bagi balik tau. Allah akan cakap, okay, kau bersyukur. Abah nak lawan. Akan cakap, dah ya Allah, dah. Tak cukup lah ni apa semua. Tak apa, sebab kau bersyukur, aku bagi lagi. Aku bagi lebih lagi. Kalau kita datang kepada Allah dengan keadaan berjalan, Allah akan datang dekat kita dalam keadaan berlari. Kalau kita dalam keadaan berlari, Allah akan datang lebih lagi pada tu. So, bersyukurlah, bersyukur. Selalu cakap pasal
selalu reflect lah. Sebab kita pun kadang buat dosa, Zahidi pun ada buat dosa. Tapi Allah tutup air Zahidi. Kena selalu bersyukur dengan apa yang kita boleh sebut. Itulah, kita nak istighfar, kita dapat sebut subhanallah, kita dapat solat sunat. Tu semua kita rasa macam kita yang dapat. Sebenarnya Allah yang bagi sebenarnya. Allah yang bagi untuk kita sebut. Allah yang bagi untuk kita solat sunat. Allah yang bagi kita untuk patah balik. Tapi kita rasa kita yang buat, tapi sebenarnya Allah yang bagi tu. Allah yang izinkan. Itulah kasih sayangnya ke Allah. Allah, walaupun kita buat dosa, tapi Allah still bagi kita untuk istighfar. Allah still bagi kita nikmat dalam hidup. Macam itulah. Naam. Itulah, kena sentiasa bersyukur. Syukur je dengan apa yang ada. Sebab kadang-kadang ada je orang yang gaji besar, gaji RM20,000, RM18,000, tapi hidup tak bahagia. Sebab apa? Sebab tak bersyukur lah. Sebab tak bersyukur, sebab tak ada keberkatan. Cara nak berkat tu, time kita macam contoh bekerja kan, bekerja, solat. Sebab solat ni dosa dia lebih besar daripada membunuh orang. Dosa dia lebih besar daripada daripada apa ni? Dosa dia sangat-sangat besar lah sebenarnya solat ni. Sebab tu solat ni kita macam mana pun, kerja macam mana pun, busy macam mana pun, solat juga. Tak sempat macam mana pun, solat juga. Kita rasa macam kita, oh kalau solat ni tak sempat ni, sebenarnya bila kita solat tu lah Allah akan bagi sempat. Sebenarnya bila kita solat tu lah Allah akan cukupkan masa kita. Bila kita tak solat tu lah yang Allah akan macam buat kita rasa macam semua benda tak cukup, semua benda tak kena. Macam itulah. So slow lah. Tapi itulah Zainab cakap, bab rezeki tu, nak dapatkan keberkatan, rezeki yang berkat, benda yang sikit tapi cukup. Benda yang sikit tapi cukup. Tu maksudnya berkat. Bila kita boleh keluarkan duit kita untuk orang lain, bila kita boleh belanja untuk orang lain, tu boleh mendatangkan keberkatan dalam rezeki kita. Sebab kita, setiap kali kita belanja orang, setiap satu suapan tu hapus dosa, hapus dosa, hapus dosa, hapus dosa. Nak tanya soalan boleh, Siti? Tanya. Korang tanyalah, sebab Zedi tak tahu nak cakap apa. Zedi pakai cakap ni. Jadi betul lah. Bila kita kena sentiasa bersyukur, bersangka baik dengan apa yang Allah susun untuk kita, and redor dengan setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, InsyaAllah tenang. Dia akan rasa tenang, dia best je. Tenang. Apa ni? Sekarang dah pukul apa? Pukul 11 kan? Alalang tu nak, kalau nak almut, jom lah. Kalau nak almut tu jom lah. Boleh ke? Tak, kita almut dulu, lepas tu baru bye. Jom almut. Ambil apa ni? Ambil wuduk siap-siap apa semua. Putrajaya ni jalan lebih kurang, dah tak tahu dah kat mana. Okay, jom. Dah ready. Ajis, korang ambil wuduk lah. Jom. Ya. Ya, ambil wuduk lah. Oh, dia decline. Dia decline kita. Okay, Dan. Saya buat tong badan. Betul ni. Okay, kita nak almut ni. Sambil. Allah. Quran tak bawa lah di. Tak apalah, dengar pun dapat juga je. Baik. Ajis mana? Ajis nak lift ke apa ni? Ajis tengah ambil wuduk.
Kat mana aku pusing. Assalamualaikum kak. Akak sihat kak? Ya kak sangat. Di. Zaidi. Ya. Ya kak. Zaidi. Ingat tak orang nama Shubi Jamil? Shubi. Shubi. Perempuan ke, perempuan ke lelaki? Perempuan. Perempuan. Aku pernah keluar makan sekali je dengan dia. Masa tu awak baru habis belajar rasanya. Awak baru habis belajar masa tu. Lama sangat tu. Dah lama juga lah. Lama sangat tu kak. Alamak, saya sesat dah kat Putrajaya. Tak tahu. Sesat di? Aku terpusing. Yelah, sana banyak roundabout. Section pun banyak. Tak, sebab jalan pun lebih kurang. Assalamualaikum Aziz. Kak ni kawan saya nama Aziz tu. Dia penyanyi. Hai. Sebelah ni pelakon. Sebelah? Aizadi pelakon, Aziz penyanyi. Oh. Oh, awak pelakon Thailand? Tak, saya bukan pelakon. Gila, thank you pancakat. Thank you baby pancakat. Korang tak atas skrin korang. Let's go. Kak sihat Di, belakang tu kau ke Di? Ke Lee Min Ho? Kak sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Sihat lah kak sepuluh. Saya pun baca kopi. Kak sihat ke kak? Sihat. Eh, belakang tu siapa Di? Lee Min Ho ke Zaidi Aziz tu? Zaidi Aziz lah. Macam Lee Min Ho, siap. Adrian, welcome. Ada gosip. Kak, sama mana? Apa dia? Siapa-siapa lag ke? Kau saya lag? Zaidi lag sebab dia atas jalan raya kan? Ada okey Ajis? Oh, ingat Ajis pun lag. Dia punya speed challenge korang. Let's go. Tapi macamnya yang kita lawan ni lain. Zaidi boleh nak start almok? Boleh lah start ni. Buat juga sebelah tu gap. Boleh je nak start ni. Dah boleh start beritahu. Mantap. Kau dah ready kau bagi. Aku ready je. Kalau korang dah ready bagi tahu. Okay, kalau dah ready ke? Cakap jom start. Korang dah ready guys? Ready dah. Dia kau nak lontang ah. Kau nak buat apa? Baca almu. Terima kasih kurang. Banyak awak bagi rest. Terima kasih. Dah boleh dah. Ya, jadi dah. Okay, jom kita start dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ وَكَادُوا تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويعبد ما يمسكهن إلا رحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali ya. Okay, sebelum start tu jadi bagi tahu kita repeat baliklah Fadilat baca Azmur ni satu lepas seksa kubur, kedua akan bagi syafaat untuk kita lah bila dalam alam kubur nanti lepas seksa kubur. So surah Al-Mulk ni akan protect kita dalam alam kubur nantilah. Nabi pun bagi tahu kalau kita baca Al-Mulk ni sampai, maksudnya kita baca sampai Al-Mulk ni ada dalam hati kita, memang Al-Mulk ni akan protect kita sampailah kita akan dibangkitkan nanti suatu hari nanti, insyaAllah. Nah, lepas tu Zaidi ajak baca surah Al-Ikhlas 10 kali ni, fadilat dia adalah kita Allah akan bina mahligai untuk kita. Kalau kita sebut satu subhanallah, Allah akan tanam satu pohon. Tapi bila kita sebut, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali besar, dapat pahala satu kata Al-Quran. Tapi kalau kita baca 10 kali, Allah akan bina mahligai untuk kita kat dalam syurga nanti. So baca lah banyak kali, baca je banyak kali. Kalau kita punya mahligai, kita punya istana, kita punya rumah kat syurga, takkanlah tuan rumah dia tak ada kat syurga kan. So kita baca je lah. So kita start lah baca.
surah Al-Ikhlas kan 10 kali tau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallahi azim. Masih Zaidi. Eh, thank you korang. Sama-sama, sama-sama. 1.2 ni so, saksilah 1.2 ni kan. Semoga kita semua dapat. Kita doakan juga supaya Az diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Cepat sembuh ya. Diberi kekuatan, ketabahan. InsyaAllah. Nak tengok awak lama-lama macam ni. Bagi jadi setiap orang ada masalah. Kita rasa masalah kita dah teruk dah, tapi sebenarnya ada orang lagi teruk daripada kita. Ada orang ada masalah lagi besar daripada kita. Betul. Semoga Allah bagi keajaiban dekat kita semua. InsyaAllah. Allah Maha Besar. Allah Maha Penyayang. Jadi apa yang jadi nampak, maksudnya Allah sayang akak lah. Sebab Allah uji akak. Belum tentu orang yang macam akak. Contoh kalau dapatkan sesiapa kan, belum tentu kita orang kuat untuk hadap ujian macam akak. Tapi akak kuat. Akak kuat, akak sabar, akak siasa reda. So maksudnya Allah tahu akak mampu. Allah tengah hapuskan dosa. Tak hapuskan dosa, Allah akan naikkan darjat. Tapi itulah, akak always fikir kalau akak seteruk ni, ada lagi orang yang lagi teruk. Yang tak boleh makan, yang terbaring, yang kena strok, yang tak boleh bercakap. Terlantar, orang kurang upaya, yang memang okay sejak lahir, tak ada kaki, tak ada tangan. Kadang kita fikir, kita dah cukup diberi ujian, tapi sebenarnya ada lagi orang yang orang kata diberikan lagi dahsyat daripada kita. So kita the key of being strong in life is sentiasa bersyukur. Itu je. You bangun tidur, you bersyukur. You buat semua benda bersyukur. Sebabnya untuk kita jadi kuat adalah bersyukur dengan apa yang kita ada. Selagi kita boleh makan, selagi kita boleh minum, selagi kita sihat tubuh badan dan boleh bercakap, selagi itu Allah tak menimpa musibah pun dekat kita. Bagi saya, 19 tahun saya berperang dengan penyakit ni, orang akan cakap, berapa tahun? 19 tahun. Saya sakit daripada 15, and then ada 5 penyakit kronik. So selama 19 tahun I fight for myself untuk jadi kuat. Tapi alhamdulillah lah, orang kata ujian ke, thank you Gap, thank you Gap, semoga diberkati rezeki. Dan 19 tahun ni kak Adam ni. Yes, sebab saya sekarang dah 34. I sakit. Sebab tu dah saya cakap, tak semua orang kuat macam akak. Tak semua orang dapat hadap macam mana akak. Akak imagine
dalam hadis Nabi bagi tahu walaupun kita tercucuk jarum dekat time, okey contoh kalau kita pakai tudung, walaupun tercucuk dekat diri sendiri, walaupun kita cubit diri sendiri, kita rasa sakit setiap keresahan, setiap kesakitan, walaupun kita cubit tangan kita sendiri sakit, Allah akan hapuskan dosa. Imagine akak dah 19 tahun akak fight benda ni. Maksudnya bukan hapuskan dosa dah akak, akak dinaikkan darjat. Allah nak angkat darjat akak. Allah nak angkat darjat akak. Dan ada sebab juga akak buat live macam ni. Mungkin akak boleh bagi, walaupun akak dalam keadaan macam ni, tapi akak still positif. Akak still bagi motivate. Bagi nasihat, motivate, nak tunjuk yang walaupun akak dalam condition yang tak berapa elok macam kita orang, tapi akak still fight, still bersyukur, still sihat alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Akak still rasa macam akak rasa akak tak rasa akak teruk, akak rasa ada lagi yang teruk. Cuma yes, itu sangat-sangat positif and membantu. Sebab ada yang setengah orang, ada yang beritahu tadi dia cancer stage 4 apa semua. So benda ni mungkin akak boleh membantu dia daripada segi nak motivate kan. Sebab benda ni kadang-kadang kita, bila kita sakit kita down, bila kita sakit kita depressed. Betul, sihat alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Actually, Nabi Muhammad ada cakap tau, but benda ni mungkin tak di inilah. Nabi Muhammad cakap, setiap kali kalau kau diberi kesakitan, kalau kau diberi ujian sakit, dia kata bersyukurlah. Sebab dia kata bila diberi kesakitan, bila diberi sakit, ditimpa musibah dalam penyakit ni, maksudnya Allah nak hapuskan dosa, nak bagi apa ni, ganjaran pahala dalam masa yang sama untuk inilah, untuk orang kata uji kita sejauh mana kita boleh handle. Kalau kita tak diuji, kalau kita tak diberi ujian, korang kena start takut. Sebabnya Allah masih ingat korang ke tak? Allah uji tu maksudnya Allah sayang lah tu kak. Maksudnya Allah sayang. Yes, betul. Macam saya ni, Allah bagi sihat apa semua. Bukan Andi, menghayati. Betul. Setiap orang ada ujian. Contoh macam Bazil single. Kan, walaupun dia. Sorry tu Bazil. Gurau. Bazil single. Bazil single? Bazil single? Kau salah faham ni di, Jis. Di, Bazil single lagi. Kan? Nampak macam masih ada lah masuk akak. Walaupun macam korang kan tipu lah cakap korang tak ada ujian. Contoh macam korang bertiga ni macam korang ada career. Eh ya Allah, mantap lah abang Gat. Gat Abby, ya Allah banyaknya. Abang thank you bang share rezeki. Semoga dimurahkan rezeki abang, insyaAllah. Seperti Izam saya mengalir tanah suci Mekah, insyaAllah. Kak sambung pasal single. Okay sambung. Pasal single. Okay. Contohnya macam korang yang bila orang tanya ada girlfriend ke tak, kita orang single. Tapi okay tak apa, itu belakang cerita. Macam korang diberi rezeki yang contoh dari segi ada kereta, ada rumah, ada ni, ada tu. Tapi mungkin korang ada masalah lain. Mungkin dari segi girlfriend, dari segi single tak single kan, dari segi bila nak kahwin, orang lain dah kahwin dah ada anak, korang bila lagi, faham tak? So itu sebenarnya dikirakan ujian untuk korang. Cumanya terpulang kepada korang, ada orang yang terlalu stres memikirkan masalah benda yang simple je. Allah dah kata dah, setiap yang aku bagi ujian tu adalah ujian yang korang mampu untuk jalani ujian tu. Dalam dia bagi korang ujian, dia bagi satu paket kekuatan tau, yang dia selit sekali dekat dalam ujian tu. Dia kata, okay aku bagi kau ujian ni, tapi aku bagi kau kekuatan. So, kalau korang diberikan ujian, let's say lah tak ada job. Tak ada job ni, setahun, dua tahun, tiga tahun tak ada job. Tapi kena percaya rezeki tak pernah salah alamat. Kalau tak diberi job, mungkin diberi dari rezeki. Apa dia? Tadi akak cakap. Oh tak. Kalau tak diberi rezeki dari segi duit, dari segi inilah,
Macam mungkin esok Fazil ada girlfriend kan. Tiba-tiba esok Fazil kahwin. Amin. Tiba-tiba esok Fazil ada anak. Saya ada nampak Ustaz Zahidrus. Saya ada nampak video Ustaz Zahidrus. Terima kasih. Ustaz ya. Zahidrus cakap. Kuek, kuek. Orang yang senang. Orang yang senang ni. Orang yang senang ni bukan orang yang kaya. Orang yang senang ni. Orang yang dekat dalam tu dalam masjid disebut. Orang yang senang ni orang yang ada kat sini. Maksudnya senang. Senang bukan daripada segi duit. Ada je orang yang berduit tapi tak happy. Ada je orang yang kaya raya tapi tak bahagia. Tapi orang yang senang, orang yang bahagia ni adalah orang yang mampu datang ke masjid, orang yang mampu solat, orang yang mampu menyebut nama-nama Allah, dapat berzikir. Betul. Orang yang susah tu orang yang ada kat hospital, orang yang dah tak mampu nak buat benda-benda. Aku terasa lah pula. Bukan. Maksud tu saya kak. Maksudnya akak. Maksudnya akak still mampu lagi menyebut. Akak still bercakap tentang ujian. Maksudnya akak still orang yang bahagia lah. Orang yang senang. Senang ni bukan orang anggap okay. Orang yang senang, orang yang kaya raya ni adalah orang yang banyak berduit. Tapi orang yang kaya raya ni adalah orang yang selalu memberi lah. Selalu memberi. Walaupun dia tak ada duit tapi dia memberi. Sebab tu lah duit kita sebenarnya. Kadang-kadang orang yang kaya ni makin banyak duit dia, makin dia nak menyimpan, makin gerekut, makin susah nak keluarkan. Dia satu je Zaidi, dia dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam rezeki kita tu rezeki orang lain. Sebab dalam rezeki kita, bila kita keluarkan, kita belanja makan untuk orang, kita sedekah, itulah duit kita sebenarnya. Sebab kita dapat gaji, belum tentu duit tu kita pakai duit kita. Kadang-kadang kita bayar komitmen kereta, kadang-kadang kita bayar motor, kadang-kadang kita bayar untuk duit sini. So tu bukan duit kita. So duit apa yang duit kita adalah duit yang kita sedekah, duit yang kita belanja orang makan, duit yang kita banyak buat, keluarkan untuk amal jariah. Itulah duit kita sebenarnya yang kita boleh buat masuk. Kita duit banyak mana pun, tapi kalau kita tak buat macam tu, macam mana duit tu tak boleh masuk kubur pun. Ada satu kes tu billionaire yang keluar dekat TikTok ke kat mana tau. Billionaire tu ada berapa bilion tah yang dia tak declare duit tu. Ujung-ujung dia dah sakit, dia dah meninggal, duit tu burn macam tu je. So kat situ jadi tengok macam wish, kau duit banyak macam mana pun, ujung-ujung duit tu akan tinggal juga. Sebab duit tu tak boleh bawa pergi kubur kot. Betul tak? Betul. Apa? Duit tu tak boleh dibawa ke kubur. Betul. Sebab tu saya cakap duit yang sedekah tu dah duit kita sebenarnya. Duit yang kita sedekah. Duit yang macam korang-korang bagi gift ni. Korang bagi gift, korang ni adalah sedekah. Itulah duit korang sebenarnya. Itulah saham korang sebenarnya yang korang boleh buat ke kubur. Sebab kita simpan duit pun, simpan duit, kita belum tentu lagi esok yakin ke kita hidup kan. Mana tu esok kita mati. So duit tu tak ke bawa ke mana pun, akan dapat orang lain juga. Akan difaraid ke keluarga kita juga. So duit apa yang kita keluarkan untuk orang, kita memberi manfaat dekat orang, kita bagi bersedekah, itulah kita punya sebenarnya. So nak kena selalu, macam Zaidi lah, Zaidi selalu kena remind diri sendiri. Kadang-kadang kita pun macam, alamak aku nak simpan duit ni. Tapi sebenarnya duit yang keluar tu lah duit kita. Kita nak cakap ni lah, currency di dunia tak boleh ditukar dengan currency pahala akhirat. So, selagi Allah beri ni, kita agih-agihkan lah orang yang memerlukan. Inilah, saham, kadang-kadang orang main saham kan, ada untung rugi. Ada kadang-kadang naik, kadang turun saham kan. Tapi bila kita berniaga dengan Allah, kita mencari saham dengan Allah, takkan pernah rugi. Akan sentiasa untung. Sentiasa untung, takkan pernah rugi. Sebab bila kita buat saham dengan Allah ni, Allah akan bagi lagi. Kita bagi, kita keluar, kita rasa kita dah keluar banyak dah. Walaupun kita rasa macam berat nak keluar kan. Tapi bila kita keluar tu, kita macam yakin, aku keluar ni, confirm memang kita yakin betul yang Allah akan bagi lebih lagi. Memang Allah akan bagi lagi, double, triple, Allah akan bagi lebih lagi. Cuma Allah nak test kita je sebenarnya. Sama ada kau ni sanggup ke tak keluarkan. Kau berani ke tak? Kau yakin ke tak dengan rezeki, dengan apa yang aku bagi, dengan apa yang kau nak buat? Sebab apa-apa
apa-apa rezeki yang kita dapat, duit yang kita dapat akan dihisap balik. Allah akan tanya balik, duit yang aku bagi kat kau ni kau buat apa? Macam follower kita dapat, follower yang banyak-banyak aku bagi ni kau buat apa? Dan saya lah, macam kita buat live ni, online ni, kita bercakap pasal benda ni, kita bercakap pasal agama. So Allah akan tanya balik, okay, aku bagi kau follower ni, aku bagi kau view banyak ni, kau buat apa dengan follower kau? Apa yang kau sampaikan? Adakah benda yang bermanfaat? Lemak. Benda yang keburukan. Benda satu jalan. Terus selesai share benda baik. Share, cakap benda yang baik. Terima kasih korang. Macam saya kan, saya sebagai peniaga kan, kadang-kadang ada orang yang datang tak boleh datang, duduk jauh. Don't transfer kat saya duit. So duit tu saya kena apa ni, gunakan sebaik mungkin. Contoh Bazil, akak bagi duit ni, amount dia sekian-sekian, boleh tak Bazil buatkan Bazil infak atas nama sekian-sekian, atas nama Tafiz tu, Tafiz ni. So saya kena buat betul-betul. Benda tu, soal duit ni bahaya. Soal duit ni bahaya. So jangan buat main. Sama macam ini gift. Bagus dalam ada orang kadang-kadang jadi terharu tau. Bazil cerita kat Zaidi, ada akak ni infak atas nama Zaidi. Zaidi macam, ya Allah, apa yang aku buat sampai ada orang infak atas nama aku? Apa yang aku buat sampai kau bagi orang tu berniat untuk menginfak atas nama aku? So maksudnya macam, walaupun kita tak tahu pun kita cakap apa sebenarnya. Cuma kita cuba cakap benda baik, tapi Allah akan bagi balik. Macam contohnya, macam orang infak atas nama kita, memang infak atas nama kita, tapi orang tu setia akan dapat juga. Macam itulah. Saya macam tak tahulah apa, saya pun tak tahu apa yang saya buat sebenarnya sampai orang sampai sanggup infak untuk atas nama saya apa semua. Alhamdulillah lah, infak atas nama, infak untuk orang ni. Sebab setiap apa yang orang tu makan, setiap satu suapan tu hapus dosa. Setiap suapan tu hapus dosa. Setiap suapan tu hapus dosa. So kita jangan duk fikir, okay, kita keluar duit ni, oh habislah duit aku. Kita fikir yang, okay, kita belanja makan. Aku belanja orang makan ni, aku belanja orang makan, hapus dosa aku. Saham, fikir saham je. Apa-apa yang kita keluar tu, fikir saham, 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 saham. Sebab kita tak tahu bila kita mati tau. Kita tak tahu bila masa yang kita rasa and kita macam sihat. Yes. Ada je orang lagi muda pada kita yang mati dulu. Ada je orang lagi muda yang sihat, memang tengah sihat betul-betul lah, tiba-tiba mati mengejut. Tapi kan Zaidi, paling best kalau kita boleh wakaf Al-Quran kat mana-manalah, tak kisah, ataupun dekat Mekah ke kan, kalau kita boleh wakafkan Al-Quran tu, orang akan baca Al-Quran tu, itulah pahala kita yang akan mengalir. Setiap satu hasanah tu dapat. Kalau kita infak dekat Mekah, setiap satu hasanah tu kali dengan 100,000. Korang imagine lah, satu huruf alif lam mim, alif satu, lam satu, mim satu. Dah 300,000 dah. Tapi kalau kat Madinah, dah 100,000. Kira sekali. Ya. Faham tak? Contoh. So, kita ni setiap kali kalau boleh, sentiasa kita cubalah ingat untuk buat baik. And sebab kalau kita kejar benda lain, kita kejar dunia ni, macam saya pernah cakap hari tu, yang menipu ni sebenarnya dunia. Tak jauh pun kan. So, kita cubalah. Banyak mana pun kita kerja, belum tentu pun cukup. Sikit, tentu pun kurang. So janganlah kejar sangat hidup senang, tapi kejar hidup yang tenang. Kita kena hajar hati kita untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam semua hal. Sebab nikmat Tuhan tu sangat besar. Kita kena sedia positif lah. Kita terlalu banyak tengok social media. Kita bila terlalu tengok contoh macam TikTok ke IG ke apa-apa, kurang perasan benda tu
lama-lama kita jadi macam depressed tau. Kadang-kadang kita depressed, kadang-kadang kita macam terlalu tengok nikmat orang lain sampai kita terlupa nikmat yang Allah bagi kat kita. Terlalu banyak social media kan kita tengok. Kadang-kadang Zaidi pun Zaidi pun perasan je macam banyak-banyak orang, oh dia ni nak salahkan dia ni, dia ni nak salahkan dia ni, dia ni nak salahkan ni. So Zaidi rasa benda tu kita boleh, kita boleh ubah benda tu. Kita cubalah ubah kepada benda yang baik lah, benda yang baik macam gitu. Sebab kita banyak scroll. Kadang kita tengok, oh dia ni fitnah pasal dia ni, dia ni buat cerita pasal dia ni. So kita, kalau kita tengok benda tu, kita sekarang tengok cukup lah. Sekarang tengok itu cukup. Tapi bab-bab kalau ada ceramah ke apa, repost. Ceramah, repost. Itulah dakwah. Dakwah mengajak kan. Itulah. Baik. Pasti dia sini. Akak sekarang tengah buat apa je kak? Maksudnya akak memang duduk rumah je lah. Kalau sekarang akak kat hospital. Di hospital. Di kos rawatan dia di setiap bulan 500 buat 15,000. Kena 15,000 ke 20,000. Yo. Tu yang tengah buat live ni. Live ni the only kerja yang I boleh buat, yang I boleh commit. I baru lepas operate tau minggu lepas. So I cuti seminggu, lepas tu I kena cari lagi sebabnya hospital dah call cakap okay awak ada hutang lagi. Awak ada hutang lagi 6,000 lebih. So kita kena like work until ni lah. Nanti kita dapat achieve something lah. Sebab bagi saya 6,000 tu mungkin bagi orang banyak, tapi untuk kos rawatan sebanyak 20,000 tu, baki 6,000 lagi tu insyaAllah. Dalam masa 5 hari ni insyaAllah. Kalau Allah kata rezeki kau takkan salah alamat, takkan salah alamat lah. Tak, kita rasa kita sendiri yang macam buat TikTok, kita buat live. Sebenarnya semua benda Allah yang susun. Setiap apa yang terjadi kat dunia ni, semua atas izin Allah. Allah takkan izinkan. Kalau Allah cakap tak jadi, tak jadi. Kalau Allah cakap jadi, jadi. Kufayakun kan. Tapi sebenarnya kita rasa kita yang live, kita yang bercakap. Tapi sebenarnya ni atas izin Allah untuk kita bercakap macam ni. Tapi dalam saya buat kerja ni, setiap harilah ada orang kecam. Kecam dia adalah asyik nak mengemis. Lepas tu bila nak mampus, bila nak meninggal. Dia kata daripada kau buat live, pergilah dekatkan diri dengan Allah. Memang betul, dekatkan diri dengan Allah. Tapi selagi kita boleh bekerja, selagi kita mampu cari rezeki yang halal, kita cari rezeki yang halal. Daripada yang kita betul-betul mengemis. Faham tak? Betul. Faham tak maksud betul. Saya? Dia bukan mengemis kak, akak bukan meminta. Orang bagi kat akak, itulah cara Allah nak bagi rezeki kat akak. Sebab Allah mampu akak buat macam tu je. Macam ni live, akak mampu live dengan tahap akak punya condition sekarang. Mungkin Allah tahu, okay, macam ni lah cara nak bagi rezeki dekat akak ni. So daripada situ lah Allah bagi rezeki. Biarlah orang nak cakap apa kak. Orang cakap macam tu pun free-free pahala akan dapat kak. Free-free lah pahala. Lagi-lagi bila akak redha. Akak redha, itu amalan yang lebih besar daripada menunaikan haji umrah. Lebih besar daripada puasa sunat. Lebih besar daripada solat di malam Lailatul Qadar. So bila kita redha, bila orang cakap macam tu akak redha. Saya, dengan cara akak cakap tu, saya dah tahu akak mesti macam biarlah, tak kisah. Tu maksudnya akak redha lah. Saya positif. Saya fikir macam kalau kita asyik fikir apa orang cakap ni, kalau terlalu stres fikir apa orang cakap, sampai bila tak ada apa. So tak, mulut orang kak. Kalau kita boleh tutup dah tutup dah. Saya dengar mulut orang, kita kurus pun orang cakap, kita gemuk pun orang cakap, kita tak kerja pun orang cakap. Semua benda mulut orang cakap. So kita tak payah dengar mulut orang ni, kita buat je selagi kita tahu apa yang kita buat tu betul and tak salah. Betul. Sebab dalam hadis ada bagi tahu, dalam hadis bagi tahu Zahra, jadi ada syekh hari tu, ada syekh daripada Mesir buat cakap. Dia ada tanya dan dia jawab. Dia cakap
apa cara lain yang Allah akan bagi pahala untuk kita dan hapuskan dosa untuk kita selain daripada melalui ibadah? So Syekh ni jawab, oh, Allah akan datangkan orang yang untuk menyakitkan hati kita. Allah akan datang untuk orang yang selalu berbuat jahat pada kita. Tu adalah satu, sebenarnya kita rasa benda tu orang datang untuk menyakitkan hati kita, tapi sebenarnya Allah datangkan untuk menghapuskan dosa kita sebenarnya. Macam itulah. So kalau orang datang tu, orang menyakitkan hati kita tu, layangkan je kak, layangkan je. Sebab Allah cakap dah, sabar itu separuh daripada iman. Iman tu yang kita nak bawa ke akhirat nanti, ke syurga nanti. Allah dah terang dah cakap sabar tu separuh daripada iman. Dalam apa-apa pekerjaan pun kan, kita kena bersabarlah. Sebab apa? Sebab Allah cakap dah, sabar tu yang kau kena bawa. Betul. Apa? Iman tu nanti kau kena bawa ke atas syurga nanti. Betul. Sebab Allah tak marah bila kita tak bawa Lamborghini jumpa Allah. Allah tak marah kalau kita tak bawa rumah banglo. Allah tak marah kalau kita tak bawa 2-3 juta. Tapi Allah marah bila kita bawa iman yang rosak. Allah akan marah, kenapa kau tak patah balik? Allah akan marah bila kau tak patah balik, bila kita bawa, kita pun malu lah, kita nak berjumpa dengan Allah, kita bawa iman yang rosak. Iman yang rosak. Maksudnya kita kena perbetulkanlah iman kita tu. Nabi cakap, jadi dulu iman aku. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu. Cara nak perbaharui iman kamu, kita kena sentiasa mengucap balik, mengucap, sentiasa cakap dengan Allah. Macam itulah. Korang support lah akak supaya dia dapat membantu akak punya kos rawatan apa semua tu kan. Akak tak ada insurans ke dulu? Okay, saya kan sakit daripada umur 15, which is diabetic type 2, disebabkan family history. Jadi zaman tu kita tak ada awareness tentang insurans atau medical card ataupun apa-apa yang berkenaan dengan takaful ke medical card kan. Semua tu tak ada kepentingan. Bagi saya dulu macam alah, apply medical card. Dulu tak expose sangat lah pasal. Yes. So bila dah lama-lama, bila kita rasa macam bila I kena buah pinggang tu baru nak apply, memanglah dah tak boleh dah. Hari tu diorang ada keluarkan satu package ni. Nama package tu package penyakit kronik. So saya try lah apply. Katanya penyakit kronik. Lepas tu bila kita apply, kena reject. Alasannya sebab diorang hanya ambil dua penyakit kronik je maksimum. Sebab kalau dia ambil 5 penyakit kronik, kira diorang rugilah sebenarnya. So tapi bagi saya sebab dia ada record kan. Tapi bagi saya, kalau contohlah, kalau mungkin orang lain akan cakap, alah aku tak dapat lah, kenapa ya okay. Bagi saya, kalau tak dapat, maksudnya bukan rezeki saya. Mungkin Allah ada susun something better dengan cara yang macam ni, bantuan zakat, bantuan daripada MySalam, bantuan daripada government. So semua tu sebab saya ada kad OKU. Saya ada kad OKU. So apa-apa perubatan half price, ada yang daripada kerajaan yang bantu kan. Tapi still juga RM15,000 juga sebulan. Sebabkan dialisis 3 kali seminggu. Satu kali dialisis RM200. Tak termasuk injeksi. Tangan akak dah banyak, berapa tapak dah? Tangan akak dah berapa tapak dah? Satu je, sekali je saya buat. Alhamdulillah, saya dah 7 tahun dialisis. Saya dah 7 tahun dialisis tau. Saya buat tapak ni dekat CVS KL, which is mahal juga bayar. Thank you. Mahal juga bayar. Saya bayar dalam RM5,000 lebih. Tapi sebab kita orang fikir, walaupun mahal, tapi kita orang fikir nak pakai lama. Doktor pun cakap, benda ni nak pakai lama. So, instead of saya buat kat kerajaan, orang katalah, buat agak kerajaan murah. Thank you, Gap. Terima kasih, Gap. Buatlah dekat kerajaan lagi murah kan. Tapi saya fikir macam, okay, kita buat kat swasta.
Alhamdulillah, inilah dinamakan rezeki yang Allah jaga tapak ni 7 tahun sampai sekarang saya masih boleh pakai. Okey, saya tunjuk. Ni saya punya tapak ni. Lama ke? Oh, nampak tak? Lamanya ke? Oh, nampak. Lama ni juga. Selalunya tapak tu orang. Yes, ada orang bertahan 2-3 tahun je. Selalu. Sakitnya tak lama kalau buat tapak. Yes. Betul. Itu saya kata Allah nak permudahkan urusan kita tu. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat insyaAllah. Ha, so dengan cara macam ni. Betul tak? Allah susun. Kita dia macam mana? Kita kena yakin lah. Kita yakin apa benda yang jadi. Yakin je. Kita tahap keyakinan kita tu memang susah lah. Macam nak compare dengan sahabat dengan Nabi. Tapi bagaimana kita yakin dengan Allah, macam tu lah Allah akan datang kat kita. Kalau kita tak yakin dengan Allah, macam tu lah Allah akan tak yakin dengan kita. Maksudnya Allah akan datang dengan keadaan apa yang kita expect dekat Allah lah. Maksudnya oh, Allah takkan bagi ni. Oh, Allah ni tak bagi usaha, tak dapat rezeki. Allah akan datang dengan keadaan macam tu lah. Tapi bila kita yakin yang oh, aku keluar lebih ni, confirm Allah akan bagi lebih punya lah. Memang Allah akan datang lebih daripada tu. Sebab benda tu memang jadi dekat saya. Sebab kadang-kadang kita rasa macam berat. Berat nak keluarkan duit. Berat kita nak support orang, nak tolong orang ke apa. Tapi bila kita yakin kita keluarkan duit ni, ya Allah, aku keluarkan duit ni, aku tahu rezeki ni kau yang bagi. Tapi aku tahu kau akan bagi lebih lagi pada aku. So kita kena tanam benda tu. Kita kena selalu bercakap. Nak dapatkan keyakinan tu kena selalu cakap. Selalu. Itulah. Selalu yakin. Tu. Even. Even kalau ada yang share rezeki dengan saya. Zed, I know I tak patut cerita ni, tapi every morning saya akan pergi dekat live OKU tau. Saya akan kongsi sedikit apa yang saya mampu kongsi dekat diorang, sebab saya rasa diorang pun memerlukan juga. Kongsi kat? Yes. Kongsi. Motivate. Yes, kita nak motivate orang. So saya bagi tahu viewer, saya cakap, okay korang yang korang kongsi kat saya hari ni, esok pagi insyaAllah saya akan kongsi dengan mana-mana OKU yang tengah buat live. Sebab pagi pukul 7 sampai pukul 8 memang ramai OKU ataupun anak-anak istimewa yang akan buat live di pagi hari tau. So masa itulah time kita nak share rezeki dengan diorang. Kita walaupun kalau rasa macam kita tak nak bagi gift, kita nak sedekah ni, kita follow diorang, kita PM diorang. So itulah cara untuk kita berkongsi rezeki. So for me, Bagus, sangat-sangat bagus. Sebab setengah orang diorang perlukan motivation ni. Kadang-kadang diorang depressed tapi tak tahu nak bercerita kat siapa, sebab tak ada situasi yang sama. Kadang-kadang kita pun nak bagi nasihat tapi kita tak ada kat tempat orang tu. So akak lah orang yang akak ada kat situasi yang sama, dan akak juga boleh motivate diorang. Sangat-sangat bagus satu. Bagus satu kak. Kongsi-kongsi. Betul tak? Kadang-kadang orang tanya, dia kata, lah kita orang nak bagi duit ke? Akak ni nak bayar bil, akak pergi kongsi ke orang lain pula. Saya cakap, tak boleh cakap macam tu. Rezeki akak ni, rezeki orang lain. Ha, kalau Allah kata kan, okay aku dah bagi kau ni cukup ni, kau pergi bayar bil. Okay, cukup lah bayar bil, sebab bayangkan saya ada 5 hari lagi nak bayar bil. Takkanlah dalam masa 5 hari ni, 1 sen pun kalau saya buat live, tak dapat kan, insyaAllah akan ada. InsyaAllah akan ada. Okay, saya tak ada gifter yang orang kata sultan. Saya tak ada sultan, tapi saya ada sahabat-sahabat, saya ada viewer, ada moderator, ada subscriber yang memang hari-hari masuk teman. Diorang akan share rezeki semana yang mampu. So bagi saya benda tu, satu rus pun penting bagi saya sebenarnya. And saya rasa nak motivate diri sendiri pun kadang-kadang kita fikir, okay, doktor selalu cakap, awak ada masa 1-2 tahun. Setiap kalilah dah pekak dah telinga saya dengar. 1-2 tahun je awak ada untuk hidup.
Tapi 19 tahun saya survive. Alhamdulillah lah. So saya cakap dengan doktor, doktor, kita kena percaya pada yang satu, Allah Subhanahu Taala. Sebabnya apa? Dia yang menentukan bila kita hidup atau mati, sakit atau sihat, dia yang akan menentukan. So saya cakap dengan doktor, setahun ke, dua tahun ke, tiga tahun ke, saya tetap akan fight untuk penyakit ni. Kak, tadi kata, tangan akak tu duduk belah ke macam tu? Eh tak, sebelah je. Yang ni granula, yang ni untuk diorang masukkan antibiotik. So sekarang ni saya punya jantung tau, jantung dah bermasalah. So bila jantung bermasalah, thank you. Bila jantung bermasalah, bila-bila masa saya boleh collapse. Alifa, thank you. See, bila-bila masa saya boleh collapse. Sebab tu saya ada private nurse. Thank you. Paman, thank you paman. Semoga dimurahkan rezeki semuanya. So bila masa kak balik rumah? Memang duduk hospital je ke? Buat masa ni, okay, dia macam ni. Tahun lepas akak beraya dekat hospital. Tahun lepas 5 bulan tau dekat hospital. So bulan ni I cakap dengan doktor, doktor boleh tak kalau kita nak elak beraya dekat hospital? Dia kata boleh, tapi kau kena masuk hospital awal. Maksudnya time-time macam ni lah. Okay, bila sekarang ni diorang tengah nak tengok my body condition tau, darah macam mana, semua macam mana. So kan diorang baru detect. Eh bukan kak, sekejap, asal dia cerita kan kat Fazil kan, yang pasal tumor tu. Yang diorang, diorang nak buat biopsi minggu depan, kira start esok lah. Biopsi untuk detect tumor dekat chest area, tapi tak tahu dekat mana. So nak buatkan biopsi next week. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, insyaAllah mungkin next week dah boleh balik. InsyaAllah doakan je lah, tak ada apa-apa. Rindu juga kat rumah sebenarnya. Dah berapa lama dah, dah berapa lama dah kat hospital? Nak masuk 3 minggu. Lama dah sampai dah bosan dah, dah macam hai. Tapi itulah yang bagusnya diorang okay lah buat live semua. Tak apa kak, setiap keresahan lah macam tadi cakap dah, setiap keresahan apa semua tu Allah ampunkan. Hopefully akak kuat lah. Terima kasih korang yang kongsi rezeki yang daripada viewer Fazil, viewer Ziz, viewer Isaidi. Terima kasih tau. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Diberikan kesihatan yang baik. Dan itulah. Sama juga dengan Fazil, dengan Isaidi, dengan Ziz. Semoga korang semua dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Asap pun sama. Saya akan terus kuat. Akak, akak mesti lah kuat. Aku nak pergi kedai kedai kau. Kau nak minum kopi. InsyaAllah. Okay, bila soon kak, semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesembuhan. Amin. InsyaAllah, dia bikin nanti kita dapat jumpa. Amin, ya Rabbil Amin. Teringat jumpa akak sebenarnya. Satu satu benda yang boleh cakap, akak kuat lah. Akak kuat. Kena kena kuat lah. Akak koma 8 kali dah tau. Bilangan koma. Sangat kuat. Yes, koma dah 8 kali dah koma. Paling lama koma 2 bulan. Tahun 2019. Jantung berhenti 20 minit tu. Nadi nadi stop 20 minit. Ah, dah dapat. Dengan coffee lagi kopi apa ni? Batu sekali dah. Sorry. Kena kena band ke? Band baru kan tak ada. Band? Ini dengan betul batu scotch regular. Kau tak tahu? Boleh kontrol diri untuk terus kuat. Sebab kalau benda ni sampai kat orang lain mungkin tak tahu kan. Boleh kontrol orang pun tak. Kalau kalau sama pun orang tu diberi ujian yang sama, insyaAllah dia pun boleh buat. Kita fikir positif je.